Adicara ingkang kaping 6 inggih menika istirahat. Dipun isi pembagian hadiah lomba. Dumateng panitia lomba kita aturaken sumangga. Dumateng para rawuh tamu undangan ingkang sampun ngasta dhaharan sumangga dipun rahapi kanthi mardikaning penggalih. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli 'ala muhammad wa ali muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Jono, para kiai, kaya ustaz ingkang kula hormati, Bapak Ibu tamu undangan, adik-adik saking Madrasah Ibtidayah lan Sekolah Dasar, lajeng anak-anakku kelas 789 MTs Al-Salamudin yang kami banggakan. Pertama, paling utama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Tak lupa salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa mengganggu kemerdekaan Bapak untuk menikmati dengan yang ada, perkenankan kami dari panitia lomba cerdas cermat pendidikan agama Islam dan Musabaqah Tartilul Quran yang telah diselenggarakan pada hari kemarin tanggal 14 Mei tahun 2016, maka kami akan membagikan sekaligus mengumumkan hasil perlombaan kejuaraan lomba cerdas cermat mapel PAI dan Tartilul Quran. Mohon nanti yang kami panggil sesuai dengan juara yang telah diperolehnya kemarin atau yang mewakili, kami mohon ke depan untuk menerima piala dan penghargaan. Sekali lagi nanti yang kami panggil untuk maju ke depan menerima piala dan penghargaan. Untuk yang pertama adalah lomba cerdas cermat pendidikan agama Islam. Juara pertama diraih oleh MI Salawiyah Salafiyah Wareng. Monggo yang mewakili silakan ke depan. Juara kedua juga dari MI Salafiyah Wareng. Dan juara ketiga dari SD Negeri Secang. Mohon yang mewakili dari juara ini dipersilakan untuk maju ke depan. Dari ibu guru pembina atau mungkin dari orang tua, kemarin sudah kami undang, semoga hari ini hadir. Monggo. Naik ke atas panggung. Oh. Yang ini dari dari SD Negeri Secang. Juara ketiga, juara pertama kan dua dari MI Salafiyah. Oh, tidak ada. Mungkin Pak Ustadz Maktum bisa mewakili. Pak Ustadz monggo. Karena ini yang dari MI Salafiyah kelihatannya ada acara juga hari ini, mungkin berhalangan hadir, maka kita wakilkan dari perwakilan sini. Ngatan mboten napa-napa nggih. Piala ini adalah piala dari Bupati Purworejo, karena beliau belum hadir, harusnya beliau yang akan menyerahkan, tetapi sampai detik ini menurut informasi belum hadir dan semoga kita tunggu kehadiran beliau. Maka kami mohon Bapak Kepala Madrasah, Bapak Mujibur Rahman untuk menyampaikan piala pertama. Monggo. Juara 1-2 dari MI Salafiyah. Kurang gak? 1-2 apa 1? 1 dulu. Yang
berdiri gitu pialanya. Nah. Tepuk tangan. Juara dua dari MI Salafiyah Waring juga. Tepuk tangan. Juara ketiga dari SD Negeri Secang. Ada selain tropi kami juga memberikan hadiah yang lain dalam bentuk amplop. Ini yang disampaikan ke MI Salafiyah Waring juara satunya. Okay. Juara kedua juga dari MI Salafiyah Waring. Borong. Dan juara ketiga dari SD Negeri Secang. Ya, ini. Ya, terima kasih pertama kejuaraan. Terima kasih pada Pak Kepala Madrasah Sanawiyah. Tiasto. Demikian tadi pembacaan dan penyerahan hadiah untuk lomba cerdas cermat PAI. Alhamdulillah. Dan tadi karena dari MI Salafiyah Waring tidak hadir, dari panitia memohon untuk kehadiran dari MI Salafiyah Waring pada jam kerja untuk mengambil hadiah di tempat kami. Terima kasih. Untuk berikutnya lomba Tartilul Quran. Untuk Musabaqoh Tartilul Quran itu ada dua kategori, kategori putra dan kategori putri. Kategori putra dan kategori putri. Kita bacakan yang pertama, lomba tartil Quran kategori putra. Juara pertama diraih oleh Muhammad Lutfi Farhan dari SD Negeri Telepok Wetan. Kepadanya silakan maju ke depan atau yang mewakili. Juara kedua dari MI Salafiyah Waring atas nama Fahril Husaini Tauhid. Dan juara ketiga diraih oleh M. Haziq Mas'ud dari MI Islamiyah Waring. Monggo yang namanya kami sebut atau yang mewakili silakan naik ke atas pentas. Wah, ini Waring semua dan Telepok Wetan. Oh, sami. Di Waring ternyata ada pengajian, mungkin sama. Oh, Pak Ali mana? Mewakili MI Islamiyah. Iya. Ini ada gurunya. Oh iya. Dari SD Telepok? SD Telepok Wetan atau dari ada yang dari Telepok? Apa diwakili Pak Yai? Oke. Tidak ada ya. Sinten? Putri. Oh, sinten asmine? Oh, Mbak Konita. Oh iya. Saya bacakan sekaligus yang juara putri ya. Juara putri juara tartil Quran kategori putri, juara satu adalah Siti Konita Muyasyarah. Eden enten nggih. Ya, silakan maju ke depan. Dari SD Negeri Telepok Wetan. Juara kedua atas nama Dewi Sarah dari MI Islamiyah Waring dan juara tiga Fatihatul Akmalia dari MI Salafiyah Waring. Monggo, ini juaranya maju ke depan semua atau kalau tidak ada berarti diwakilkan ke depan. Untuk penyerahan hadiah kami mohon Bapak Kepala KUA Bayan, monggo kula nyuwun. Untuk menyerahkan hadiah pertama, lomba tartil Quran kategori putra. Tapi ini diwakili, ya diwakili ini. Yang ini dulu. Yang putra dulu. Tartil Quran juara satu. Juara satu, nggih. Nggih, sami kalih niku, Mbak.
juara satu Tartil Quran Putra diwakili sama Mbak Konita ya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk juara satu lomba Tartil Quran Putra ya. Untuk juara kedua dari MI Salafiyah Wareng, juara kedua dari MI Salafiyah Wareng diwakili sama Pak Ustadz Ali sekaligus uang pembinaan. Dan juara ketiga diwakili juga ngapunten dari MI Islamiyah Wareng atas nama M. Haziq Mas'ud diwakilkan ya, dan juga uang pembinaan. Oke. Tepuk tangan bersama untuk kegiatan. Matur nuwun Pak Kepala. Dan yang terakhir baik mohon kepada ketua panitia untuk memberikan hadiah Pak Maktum, Ustadz Maktum Jauhari, Pak Ali sedang ikut mewakili juga untuk kejuaraan lomba tartil Quran kategori putri. Yang pertama dari SD Negeri Telepok Wetan atas nama Siti Konita Muyasyaroh. Ini piala Bupati Purworejo sebelah kanan. Tepuk tangan untuk juara satu Tartil Al-Quran sekaligus uang pembinaan Pak Matum. Ya. Kuali. Nganti kuali grogi. Ya, juara kedua dari MI Islamiyah Wareng. Ini Ustadz Ali mohon diwakili. MI Islamiyah Wareng. Kaya saya terima nikahnya ngoten nggih. Tapi kok lanang kabeh dari LGBT jarene. Nggih, MI Islamiyah Wareng sekaligus uang pembinaan nggih. Ya. Dan juara ketiga dari MI Salafiyah Wareng. Juara ketiga dari MI Salafiyah Wareng. Mbak Konita tetap di atas dulu ya. Ya, tepuk tangan walaupun diwakilkan. Sekaligus juga uang pembinaan. Ya. Ya. Sudah ya. Ini mau ambil gambar dulu. Petik citra. Ya. Ini satu orang pialanya dua nggih. Subhanallah. Demikian pembacaan hasil kejuaraan lomba LCC dan Tartil Quran dalam rangka pengajian safari ke-8 MTS Islam Jono. Sekali lagi bagi nanti mungkin kalau ada tetangga atau yang mewakili dari Wareng untuk MI Islamiyah dan MI Salafiyah, monggo untuk mengambil hadiahnya di MTS Al-Islam Jono jam kerja. Demikian dari kami panitia, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Nabi Asya, iwat taroji. Atufatai yaji, rotan alami. Ya uhail alju, iwat. Oh.
Dire de.